今回は以上です。ありがとうございます。Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Minggu kemarin akhirnya saya install TikTok di HP. Sebenarnya saya nggak begitu suka TikTok, tapi anak dan istri saya semua suka. Terus Bintang bilang kalau dia suka buat video TikTok. Nah, karena saya penasaran dengan video yang Bintang buat, makanya saya akhirnya install TikTok. Ternyata Bintang buat video TikTok dengan bahasa Inggris. Dia nggak munculin muka di video-video itu. Tema videonya itu random banget. Ada satu video yang tunjukin peliharaannya Bintang. Peliharaannya itu bukan binatang, tapi mouse komputer. Terus saya juga coba upload video-video lama saya tentang sepeda. Saya kaget banget soalnya dalam waktu singkat banyak banget yang nonton loh. Terus minggu kemarin saya jadi penerjemah lagi di kampus. Kali ini pihak kampus menyambut tamu dari JICA. Sekarang kalau ada tamu, pasti saya jadi penerjemah. Terus terang sebenarnya saya nggak percaya diri. Soalnya saya ngerasa kemampuan bahasa Jepang saya udah turun jauh banget. Kalau dulu saya punya banyak kesempatan pakai bahasa Jepang. Terus saya juga banyak bergaul dengan orang Jepang atau orang Indonesia dari perusahaan atau industri Jepang. Nah, kalau sekarang saya lebih banyak di dunia akademik. Saya lebih banyak ngurusin kuliah, penelitian, dan urusan di dalam kampus. Mungkin dengan jadi penerjemah di kampus kayak kemarin, saya bisa coba tingkatin kemampuan bahasa Jepang saya lagi nih. Minggu kemarin tamu orang Jepangnya banyak loh. Ada juga rombongan mahasiswa dari Universitas Kanto Gakuin. Universitas ini ada di Yokohama. Untuk kalian yang tinggal di Yokohama, pasti tahu universitas ini ya. Biasanya mahasiswa dari Jepang datang untuk berinteraksi dengan mahasiswa yang belajar bahasa Jepang. Tapi kali ini beda. Mahasiswa dari Universitas Kanto Gakuin datang untuk diskusi dengan mahasiswa yang belajar bahasa Inggris loh. Mereka diskusi tentang budaya Indonesia dan Jepang pakai bahasa Inggris. Saya juga hadir di kegiatan mereka sebagai wakil dari fakultas. Nah, waktu itu tiba-tiba saya diminta untuk kasih sambutan dalam bahasa Inggris. Sambutan saya berantakan, soalnya sama sekali nggak ada persiapan. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Di video kali ini, saya mau cerita tentang pedagang kopi keliling. Akhir-akhir ini, tekanan darah saya lagi naik, jadi agak ngurangin minum kopi. Tapi sebelumnya, sehari itu kadang minum 2-3 gelas kopi. Kalau kalian gimana? Ceritain dong intensitas kalian minum kopi. Sehari bisa berapa gelas? Tulis di kolom komentar ya. Pedagang kopi keliling ini biasa dikenal dengan nama Starling atau Starbucks keliling. Untuk kalian yang tinggal di Jakarta, apa pernah lihat Starling ini? Atau mungkin ada dari kalian yang udah pernah beli kopi dari Starling? Katanya pedagang kopi keliling kayak gini udah ada di Jakarta dari tahun 90-an. Terus katanya 90% dari pedagang kopi keliling ini asalnya dari Pulau Madura. Orang Madura ini emang terkenal sebagai pekerja keras. Mereka lakuin banyak bisnis di Jakarta. Ada yang jual beli besi bekas, ada yang jualan sate, ada yang buka warung kelontong. Terus sekarang, banyak yang jadi pedagang kopi keliling. Pokoknya, kalau dengar bisnis-bisnis tadi,
yang pertama kali kepikiran di kepala itu ya orang Madura. Bisnis mereka di Jakarta lancar, jadi lumayan banyak juga orang dari Pulau Madura yang bawa saudaranya ke Jakarta. Video tentang Starlink ini juga banyak di YouTube loh. Nanti kalian coba tonton ya. Starlink ini sempat viral, soalnya dalam sehari bisa hasilin uang sampai 500 atau 600 ribu. Wah, kalau dihitung-hitung, kayaknya gaji saya sebagai dosen juga kalah sama abang-abang Starlink ya. Pedagang kopi keliling ini ada yang punya sepeda sendiri, terus beli kopinya sendiri, dan siapin air panasnya juga sendiri. Terus ada juga yang pakai sepeda dan kopi yang disiapin oleh orang lain. Jadi ada bosnya gitu. Bosnya ini siapin sepeda, kopi, dan barang-barang lainnya. Terus abang Starlinknya tinggal keliling aja. Terus katanya di Jakarta ini ada satu kampung yang ditinggali sama pedagang-pedagang kopi keliling loh. Katanya kampung Starlink ini ada di daerah Jakarta Pusat. Tapi saya nggak tahu tepatnya di mana. Oh ya, Starlink ini sebenarnya bukan bisnis yang legal ya. Kadang ada penertiban oleh pemerintah Jakarta. Kalau ketangkap sama pihak aparat, sepedanya bisa disita. Tapi saya sih jarang lihat berita tentang sepeda Starlink yang disita aparat. Mungkin karena aparat pemerintahnya juga suka beli kopi di Starlink ya. Terus tadi kan saya bilang kalau pendapatan Starlink ini bisa sampai sekitar 500 atau 600 ribuan per hari. Tapi jumlah itu kalau lagi rame ya. Misalnya hari Sabtu atau Minggu. Nah, kalau hari biasa sih katanya nggak sampai segitu. Kalau lagi sepi, pendapatan mereka cuma 100 atau 200 ribuan aja. Walaupun begitu, kalau dihitung-hitung, pendapatan per bulannya lebih tinggi dari UMR Jakarta. Oh ya, UMR itu singkatan dari upah minimum regional. Terus nominal UMR daerah Jakarta itu adalah sekitar 5 juta ya. Walaupun lebih besar pendapatan Starlink, tapi ya mereka kerja dari pagi sampai malam sih ya. Capek juga. Nah, sekarang saya mau ngomongin tentang penampilan dari sepeda Starlink nih. Standarnya itu di bagian depan ada tumpukan kopi dan jenis minuman sasetan yang lain. Terus di bagian belakangnya itu ada box tempat termos air panas, tempat gula ya, gelas plastik, box untuk es, dan lain-lain. Selain kopi, ada juga minuman rasa buah-buahan. Merek minuman rasa buah yang paling banyak dijual di Starlink adalah Nutrisari. Nutrisari itu waktu saya kecil adalah minuman yang lumayan mewah loh. Kalau sekarang sih kayaknya jadi minuman biasa aja. Terus selain minuman, ada pedagang Starlink yang jual mie instan juga. Kebanyakan sih mereka jual kopi. Kata abang-abang Starlink yang ngobrol dengan saya, jenis kopi yang paling laris adalah kopi hitam, merek Kapal Api. Kopi hitamnya ini kopi hitam ala Indonesia語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでも、インドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで、さまざまな授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても、後から動画がいつでも見返せます。でも、一人じゃ不安。そんなあなたも安心。JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは、Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ。多彩なコンテンツを手軽にオンラインで。リスニング。日常インドネシア語アニメーション教材。語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも、検定対策したい人にも、自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい。検定に合格したい。もっとインドネシアと近づきたい。JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろ、たくさん、
いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。